sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu cat ramu, daun teh pandan, susu evaporasi, susu kental manis, dan air tentunya. Panaskan 500 ml air cat ramu, kita tuang pelan-pelan. Setelah jadi diam, kita akan memakai susu kental manis dan susu evaporasi ini. Kira-kira 100 ml. Susu evaporasinya setengah dari susu kental manis ya. Wow, ini sudah jadi ya baikinya. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing, kita bisa menambahkan susu segar lagi. Baikinya sudah jadi, rasanya enak sekali seperti yang kita beli di mall. Yuk kita coba ya. Ini udara yang sedang panas ini. Enak sekali. Jangan lupa juga selama event Solo ini kita mengadakan kompetisi foto makanan Thailand. Baiklah, saya Jackie Sri Santi.